masih matanya masih kembang-kembang saya lihat. Syederalun Komisi Independen Pemilihan KIP Birun menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019. Rapat pleno turut dihadiri para ketua PPK dan saksi utusan dari partai politik peserta pemilu serta undangan lainnya. Iya, iya. Hari ini kita laksanakan kegiatan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilu tahun 2019. Kita mulai hari ini, mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu yang... Sementara itu, Syederalun, kepolisian memberlakukan pengamanan khusus kepada setiap tamu yang akan memasuki ruang rapat dengan ikut memeriksa barang bawaan. Dari Birun, Ferizal Hasan, Serambi On TV.